dibangun Islam teh ku lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Nyaksi ku ilmu sareng keyakinan teu aya nu patut melayak disembah iwati Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Serta saya kesna Muhammad teh utusan Allah. Wa iqamis sholati, ngadegkeun sholat. Wa ita'i zakati, ngaluarkeun zakat. Wal haji, ibadah haji. Wa shaumi ramadana, sareng saum ramadhan. Hadis kedua. An Abi Hurairah. Hadis katampi di Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mugi Allah maparin karidoan ka anjeunna. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam qala matana adabu. Al imanu ari iman teh bid'un wasittun. Kabagi kana 60 syu'batan cabang. Wal haya'u sarta nu disebut era teh syu'batun minal iman, bagian cabang tina keimanan. Dua wenya si warat teuing nya. Di antawis kitab-kitab anu ku Imam Bukhari dicantumkeun dina kitab sahihna, di antawisna kitab kadua namina Kitabul Iman. Sadayana ngebahas ngeunaan sangkut paut sampai urusan-urusan yang paling esensial, paling substansial, paling gugup-gugupna cik urang Sunda. Ragok kita bahasa Sunda artinya hal-hal anu kaitan sareng iman. Aya naon wae dina kaimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nu kahiji an Ibnu Umar. Hadis katampi ti Ibnu Umar. Sahih Ibnu Umar. Ibnu Umar sih. Putra Umar kami ya. Abdullah. Jadi Ibnu Umar teh namina Abdullah, ngan terkenal Ibnu Umar. Anak lelaki Umar. Oke, bakal menakan Ibnu Amr. Ngabedakeun Umar sareng Amr mah dina penulisan bumi Arab dulur, Amr mah sok ngawau di payuna. Pasti disebutna Amr, An-Ibni Amrin. Ari Ibnu Umar mah anakna Umar bin Khattab. Ari Ibnu Amr mah anakna Amr bin bin Auf. Namina dua nana Abdullah. Lamun kalimat na'an Abdullah, waduh Abdullah nu mana itu ya? Tadi ya bahas, dia kalau betul. Iya, lumayan besok. Buki anggar lagi, buki lirat. Karena peringkatan lah. Iya pak, iya pak. Nah, sekolah hari. Ali Ibnu Amr ma Abdullah bin Amr bin As. Ali Ibnu Umar ma Abdullah bin Umar bin Sami ini Abdullah. Nah anu ngariwayatkeun hadis ieu ma An Ibni Umar. Hadis katapi ti Abdullah bin Amr Umar bin radhiyallahu anhu. Mugi Allah maparin karidoan ka anjeunna duaan ka saha. Ka Umar sareng ka Abdullah bin Umar, ka anakna jeung ka bapakna. Qala anjeunna sasaudan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Parantos ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islamu ala khomsin. Bunyal tete fi'il majhul. Fi'il madhi maklumna naon? Bana masdarna naon? Bunyan. Paling ntar sorotnya gini. Siap saya, kukatnya sensei. Sensei kau udah jawab. Oh sensei yang buat. Maka kedah paling terenang deh. Amin apa karena sorot. Kang Dadan tuh bisa renang, tuh bisa ada sorok nih kayaknya. Karena sorok doma. Yang kaya lebih kulit. Bunyal Islamu, diwangun Islam.
ala khomsin dunia bagi dibangun dina lima konsep dasar. Jadi senes hiji dua tilu dikata hiji paling penting senes sila Pancasila kan lima nya itu urutan itu dijabarkan dalam undang-undang dasar. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada perlukaan ya sama. Sehingga lima sila itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau Soekarno mengatakan must believe of God, harus percaya pada Tuhan. Karena negara Indonesia harus dengan negara yang berketuhanan. Maka terpercaya ke pameran itu kalau di Indonesia. Nah, tidak sesuai dengan undang-undang dasar dan konsep Pancasila. Mari dibentur-benturkan Pancasila tekon. Diadukkan di Islam padahal Pancasila teh pengen para kiai orang nasionalis ada di situ yang membuat Pancasila itu ada 9 orang manusianis Islam namun mungkin di Amaramis Amaramis menyusun Pancasila orang Kristen. Artinya Pancasila itu adalah jalan tengah hasil kesepakatan bersama dan itu umat Islam yang membuatnya. Kan buat Islam menggaduhan syarat sokwek satu dasar negara teh tong Quran tong hadis wios Pancasila we nah sila ketuhanan terah nomor hiji dan kawitan nomor lima. Jadi awalnya hiji kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, persatuan Indonesia. Tilu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Opat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, ketuhanan yang maha esa. Tas umat Islam sok wios lah nyalehan we hasil perjuangan berdarah-darah umat Islam teh wios dasar negara teh amin kaca pengkut saraya ku Pancasila we ngan syaratna ketuhanan yang maha esa hayu nomor hiji disepakati we sasalaman saraya para ulama teh ka Islam ge bunyal Islamu ala khomsin teh Islam dibangun dina lima konsep dasar bentuk pembangunan ya kan atep ge teh sama bangun nih. Nanti paling gak bangun namanya lah Artos. Artos. Tapi leres. Tapi leres. Tapi leres. Tapi leres. Nggak bangun deh, seorang ATG cenak pondasi lah, gitu tiasa konsep. Ame ibu menghutar sunan lah, itu pondasi pandai kata tiasa. Kayak ame-ame kan, wala, ngare pondasi lah. Nah Islam deh dibangun deh pondasi lah. Mata kalimatnya dibangun, Islam deh sih kebangunan sih ke kita. Di pondasian lah, malahan sok ngering balok lah, eh cakar ayam lah, nih. Ngakorin balok karek ditumpang gun aneh terek rom malahan sok ayah sakolih mah anu masih kena ngadem kebudayaan sok mencit ayam hideng ayam baik kok saya jauh nih mah ayam hideng mencit lah ares ya ngaruak sena teteh kalau komedi itu mah di nah di Jawa ngeruahan aminah komedi orang mah ngaruak. Kalau saya pakai saya lamun sebangun dengan aku untuk saya terkaruan. Terkaruan dalam kuat. Terkaruan aku nalis. Sehingga bangunan upamil di luar badan lebet ke bangunan tanggal lakukan kantor lah. Kantor nanti sahadat. Jadi sahadat mau dibaca kamu jama-jama lu di luar Islam. Entos di luar Islam itu belum ada syahadat kewi kan atos ya kawin ya kawin aja ada syahadat sama kawin lah ada syahadat aku kurma zaman Satya Acan Islam kan Wali Somo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Mulia, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati kita tadi ngelakukan budaya nama wayang bersama masyarakat yang sekena wayang sok cina anu rek nonton wayang karcisna teh kudu mayar asal bisa syahadat hebat ya dawane. Jadi jelema teh teu ngaku sareng Islam teh kareta teh kan aya logat Islam aya mane nonton wayang rame mah tadi kumacarana sok apalkeun syahadat oke karcisna maca syahadat anu beres maca syahadatna asup meunang nonton wayang kitu kabungkeun teh sampai kakitu Wali Songo mah maka kayaknya mah kayaknya dakwah teh ku nasib nu ku dangdut ku perdamaian ininya
kasihan mah pantas dina pangpeul dan mayan jarak kukok teh. Jadi naon teh biasa diamuk fasilitas ka. Harta artos ya sih kamu fasilitas dakwah, proyek ya sih kamu fasilitas dakwah, obrolan di kos hansip ya sih fasilitas dakwah, musik ya sih kamu fasilitas dakwah. Misalnya mau diajar pola dakwah itu tuh kapai kok tuh daerah Tahal di ujung Malaka, tapi pola dakwah nanti yang dipercantik. Nah, waktu di dalam pola dakwah, nariung dan jerman gitu. Maka jaman-jaman di luar Islam yang lebat tuh. Belum kene, mahmes, pemaka itu berunjung dari abis nyolong tomayang sok siapa sadatna, sadatna dia ditewak dan asaduan asaduan, kawan kawan ni mah, dan bisa sama renang mah anu si gadis sing kecerik tadi ni, mengajar renang terjun naji mogo, betul macam itu, sok itu kan kajian nanti. Dia mah kacau, saya panggil saya. Kakak, bisa lupa orangnya hati-hati. Ah, jangan lulus sini ya, mah. Nah, dulu itu seperti itu. Wayang, budaya, segala. Kan beli sebab pondasi sekaligus pantona. Jadi nah Islamnya syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Nyaksi ku ilmu serang keyakinan. Demawi syahadat mas nadorok, bukan nadorok, bukan rokak. Saya senang kok mata. Sahadat menyaksi ke biasa ku otak, biasa ku ilmu, biasa ku akhidat. Nyaksi ke naon an la ilaha illallah. Daya sesembahan salianti Allah serta Nabi Muhammad te utusan Allah. Yaitu sebab nate istisna ba'da nafi dengan istilah bahasa pengecualian saat osna ditayatkan la ilaha illallah. Allahu ilahun, ai Allah teh pangeran. Nah. Tapi la ilaha teu aya pangeran, teu aya nu layak disembah, teu aya nu layak dipentaan tulung. Illallah kajaba Allah. Disebutna teh li taksir dina istilah bahasa. Jadi al-qasar teh al-hasar eta teh aya istisna ba'da nafi, aya taqdim wa ta'khir, aya inama dina istilah bahasa. La ilaha illallah, daya sesembahan selain ti Allah. Maka lamun urang nyembah ka selain ti Allah disebut musyrik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atrabi wa anna Muhammadan Rasulullah. Sarta Nabi Muhammad teh utusan Allah. Lamun urang ibadah teu nuturkeun Nabi Muhammad disebut bid'ah. Jadi musyrik mah urusan akidah, urusan keyakinan. Bid'ah mah urusan ibadah. Ngaleuwih-leuwih pangeran salianti hiji disebut musyrik. Ngaleuwih-leuwih ibadah salianti dicontohan ku Nabi disebut bid'ah. Jadi toh mah cacang. Ini kan cuma gitu mah tukang ras masjid ke bid'ah. Oh jadi gak mau ras. Mungkin mah tukang motor dicontohan bid'ah. Sana deh yang urusan ibadah. Ini satu-satunya. Sa Rasulullah teh antum alamu bi umuri dunyakum. Anjir lebih nyaho karena urusan dunia anjir. Mau urusan dunia apa kamu turunkan kami sa Rasulullah teh. Sokak. Kamu mana lebih nyaho? Kamu urusan agama ke kami sa Rasulullah. Sokak kami kabe, kami nawanan. Mau urusan ibadah ke kami, urusan dunia apa kamu mana? Haji ibadah sanis. Ibadah haji, tawaf, wukuf, jumroh, sa'i. Tentang ibadah, kerah nonton ke Rasulullah. Lamun angkat ibadah, kendaraan, saya ibadah. Tentang urusan dunia.
Maka Rasulullah juga jawab mana lebih kamu karena kapal anu nyunah atau karena kontak. Tutup orang hukumnya wajib, kamu istri wajib, kamu pamotret wajib. Baju urusan dunia, urusan agama kamu tutup orang. Urusan baju nama bari kamija, bari baju koko, bari jaket, bari kampret, tanya kupikan. Bari ulah teh kamija kota-kota. Sekian terima kasih. Bari teh selamat ya. Sekian selamat ya. Mulai dari kota-kota. Bari kamaran awal mana? Kayak kaos oblong, maka saya lebih licik, aku baik, cuma masih tetap mau kaos oblong, dan serahkan ditutup orang. Namun anu kaitan sarang baju, perusahaan etika, sopan santun, sah sholat naksa. Saya tidak mau kaos oblong. Sah, pakai kaos sang-sang baik, sah siapnya. Sok mengganggu, mengganggu batur, saya tulisan di natongong. Mana yang tetap menonggong batur sholatnya? Karena apa yang nampok? Sholatnya listrik udah belum ada anak, terusan yang tau. Gue cuma ngganggu, kita batur, rin, ngganggu batur, nih gak ganggu. Sholat yang itu gue udah nampok, batongong batur. Wakter, ABC. Hidung ayam bawang, sekarang baca sholat. Ini seramu mati, seramu mati. Nah, jadi ini sebab akidah, apa keyakinan? Keyakinan dina kadujaan mau koma urang, mun keyakinan dina ibadah kilarian aya teu Rasulullah mau ngubaran kitu. Berarti dicari cung Rasul bisa masalah diri sare. Jadi warang kita mun di koran urang. Salat subuh geura rakaat kenging teh. Ayeuna ne. Ayeuna ne salat subuh geura rakaat. Teu aya. Teh ningare kenging teh. Henteu naha dan Rasulullah teh warang kitu warang kadua. Jadi di agama gitu, menteri di orang tahu capek-capek, ini cicing, tahu capek ada cicing, tim cicing baik kamu, jadi capek cicing. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Tapi dari mana untuk ilmunya, dia sedihnya ke. Saya sering membahas itu, ya. Dina akidah, cekustan, yurigma ke ayat. Nanti dina Quran ke ayat, sejurigin wa jurigot. Jurig telukna, jurig awetna, maha ayat tu. Kayak jurig merim bahasa Arab. Kayak jurig ayat? Ayat. Tanpa karusanana, ada jurig ke ayat lantaran dipercaya, atau dipercaya lantaran ayat. Halo? Ari juri te ayah lantaran dipercaya atau dipercaya lantaran ayah? Percaya. Ayah lantaran dipercaya. Dan terbentuk percaya mau apa? Keluar kota. Kasutis. Kasutis. Itunya cerah ayah nunggu lincat tangki tadinya. Di luar, di kelam perbuah, di ujung, itu, di blok F. Sakilan saraya kemar kota saya. Nah, ada percaya dari juri, maka doang. Itu. Ayah te kalau percaya. Kalau percaya mau ayo curi, ayo ngajepat, ayo ngaring tiwi, ayo ngabelag-belag. Nah, gak percaya ayah. Kalau aku gak percaya, tapi kaya gak tau. Dari nak ayah nanya nyingan. Serem kaksian. Serem mandi aing. Iya, Pak Rp. Saksi hidup banyak di jenisnya. Gak semua mau jatuh di mabelan sama aku. Ngobrol ke Gabi, siapannya kalungan. Nah, orang itu kalau dulu nanti serangan kita mau kabin ke mobil jangkrik di Cikis, kami poli, berarti oh hei, sama boleh di lantai itu. Beri serangan, tahan gue ting, gulungan. Kan marah keludas, itu nih, gulungan, gulungan. Mulai akan naik kapal gue, Pak Wajana. Serius. Ayahnya, Pak Wajana. Ayah. Jadi juri mah ya terang-terang dipercaya terjama-jama percaya di subuhan, ya.
disuguhan, disembah-sembah, dipusti-pusti, dipentaan tulung. Pasti ngajirin, nah gaya. Cek keyakinan, gitu. Terus kalau dipercaya aja, tentu percaya kok, oh. Dinaya apa tau, tapi gitu, oh. Dinaya aja, sedikit, berkorang gitu. Kayak kantongnya. Akbar bagian cair mah. Nah. Cair kopi. Bila dina eta bar dina dina bok tadi eta dina kantong belok ka kiri aya bok leuleuna oren tutupna. Aya kopina ngambil anu warna beureum atau anu hejo. Bulana ka ibu nyimpen. Nyantai jadi mah Asep kong dinas teing Rewe, rete nyantai ya mah ya. Terus ke, iya kita terakhir kalau pengen ya. Yang kaya yang ikut itu sambung. Nah terus boleh terangkan panjang itu ya. Jadi kau aja yang atas terangkan. Jadi ada di antara ustad mah disebut ustad kubatul itu tapi itu ngaku disebut ustad kubatul dan abdi ustad hiji-hiji nanti nyebutin diri kamu dan jalmi mau menolak karena fakta jalmi mau menolak karena realita upami anton ke mapah tiba-tiba kerubuk berubuk ya rukun disebut tuh Pak Eko itu karena motor cikiti gila sering ajak uwi kan tapi pilih juga lo ajak uwi coba ikut itu ayah kadengi sapanjang kadengi katingali kacaba kaamu ayah kami sebut Allah sok mau baru mana tuh anda berjigi ikan berimun kanker lagi datang di sawah ke mobil atau ada tak tuh bisa tuh ayah maju udah maju ya kita berapa pertanyaan anak nawan etatet itu etatet gue karena tanya besar teh juli mana bersibuk juli setan pek etatet itu mau ngolongnya pek kalau ini karena mau kembali nyari kalau gitu saya kan kayak pertanyaan anak kalau pula itu secara ilmiah tapi kok ngayin di situ ke bahasa di sini. Jadi konsep nu pertama nu ngabangun Islam teh sahadati an la ilaha illallah ubatun ngomalahan sok diurai di gini di wargi-wargi urang di serikat Islam sok aya sahadat terurai sok dibaca kan di awal sekalian kalau bisa tajan ngawas tenyak si abdi seristuna ibu mi alam teh gabran gusti olahan gusti esoknya. Nah, sebegitu deh, ya teteh, dijelaskan kamus kami, teteh, ini isi sahadat, teteh, iya, gitu. Dijelaskan, nanti, dari dijelaskan, ketika asli dijelaskan sayang, maunya dipapai. Kebadotan sama lagusti, takokak sama lagusti, maunya. Kagetutan, ngaramat, kenal pengewa, atau yang sebutan ini, gitu, gak kesebut, weh. Diwakilan, weh, gitu. Kayak tadi sebabnya sahadat terulai. Nah, itu lama, sahadatnya, saya setiap keyakinan, teteh, sok diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nusalajengan ngawangun Islam teh sareng syahadat kumpul wa iqamis sholati ngadegkeun sholat. Sareng as-shalah iqamis sholah ngadegkeun sholat. Hartosna sholat teh harus berbekas dina kehidupan sadurunge. Kalau sholat tapi kalakuan kitu kene semua dan khusyuk eta teh sholat teh. Gitu. Kaya kita studi karena derajat khusus membekalkan ha anil fahsya iwan munkar nyegah tina perbuatan anu fahsya semun fahsya teh perbuatan keji nagolin diri diantawisnya siga namanya mabok mabok kan terlalu bikin batu duit-duit air nungali air diuyuk air liur air nah saya juga protes nurugi lagi cenai gitu. Ya, kita tengah ngadolin diri
kusabab sagala na ku aing, duit na duit aing, ngulir na aing, ngulosa na aing. Dasar saya ikut campur, ente. Nah, ningali jelemah nu ngagolim diri, urang teh, binten teh, geser jente, kaitat nasab, tapi ngulur gitu. Bejaan. Kenapa yang nurut yang tengurutan urusan Allah, bejaan gitu. Ah, terus tak kopi dituan gitu. Ganti kopi, urang ngariung, gitu didil. Daripada teman dia, ini ngariung kopi. Bawa ke abri kau buat yang kacang, ekor di jen kene. Ini kau buat kopi, kacang. Siapa nari yang ini berita orang sekanyat sewang. Ya, orang sekanyat sewang. Jika Anton pernah tu kau belum. Di muka dulu kau, iya orang sekanyat sewang. Jadi sekanyat Anton sewang. Nyaman sewang. Berbagi. Dan dalam ini airnya tersebar di tengah. Tersebar di tonyok. Dalam ini airnya tersebar di singgung. Dalam airnya tersebar di carekan. Tapi bikin mereka peduli bahwa agama itu penting. Jadi saya sudah puas, sudah jelas. Bangun puas, kenapa agama dan puas? Kalau itu puas, itu. Kalau itu kita sini jadi hati. Agama bukan yang jelas. Amin ngerti, kamu tidak jelas dan ngerti, kamu diteruskan kan ya kue. Berarti mau hati-hati. Pas di bejaan terus ngerti-ngerti, akan ngerti entong, mau dipaksa, oh kan itu rumah, entong. Maka hidayatnya ayat 2, ayat hidayatuddin, ayat hidayatud taufik. Tugas ustaz, mubali, da'i, hidayatuddin, nerangkan agama, kaya benar, iya salah, iya hadir, iya goreng. Urusan Allah, namanya urusan ustaz. Urusan Allah. Ayat jalan di dakwahan, weh terus, dari cagel-cagel. Ayat jalan di dakwahan, ya bagel, weh. Itu hidayah, kan? Mana ayat jalan di perangan, itu eling-eling, tapi jalan di antar kejauh masa syarat, ayat salam hidayah, mau urusan Allah. Man yahdillahu fala mudillalah. Nuri pasian hidayah, Allah malam tiasa nyasar. Kedua, man yudlil fala hadiyalah. Tapi nuku Allah ditik kakoyong sasar, mah. Wajah nama di perang terkupa ekosi ke kumah nanti-nanti itu benar jadi lu guys pergi salen renang mah kaciri kembali dengan gak jalan kaca makanan aja anu kembali di salen udah ngeluk si ceker nanti apa banyak kok ayah menjelang super hati lu jadi sholat ini ada juga sholat yang asli as-sholatu ad-du'a saya sempur ungkel-ungkelkan 5 waktu 17 rokaat wajib saya tak bungkuk tapi kita dah nampak ini tingkat laku peringkat paling pola ya pada sholat sujud tete-tete ngarakakan pikir nyadarkan diri yang berarti makhluk rendah itu sujud deh di sabak panangan berarti tanah di sabak silang mesti oh bulu kain ini misalnya oke ini ada genangannya bang bulu kain sebenarnya di sabak silang mah nah silang mah paling terhormat aku di teke silah amok di tonyok silah paling amok di lukuk silah wah sok il pak Pak RT soknya kenapa tegungkan silah tegung batu wah kita amok nak nah dari mati disukur itu terhormat silah mah tapi di payungan Allah mah silah nulis kujata dipakai sujud posisinya lebih harap dua tanggung itu ya sok ke sujud kegagalan sudah presiden kata guys, gila. Indonesia mah 7 presiden teh gila teh. Soekarno gila wanita. Oh, kok mau jadi? Soeharto gila harta. Wah, numpuk harta. Terus dari Habibie gila teknologi itu. Yang minan kapal we hayo. Aya Gus Dur, gila agama, wah kan agama keumatan. Megawati gila keluarga. Kebapak awet nanawan teh, datang SBY gila kekuasaan, yang ngawas awet Jokowi gila beneran, ayo gilanya. Tanya Aina Prabowo juga nanya, ya mudah-mudahan Prabowo menjadi presiden yang hebat, ya.
Mata kalau ini sebelum kau katakan jadi nggak mungkin lain kau yang makan gratisnya. Saya beli tapi kamu budak kurang, saya sekolah kurang, budak kurang sekolah tiap persen tuang di sekolahnya. Menurut nanti berarti 11.000. Sekarang 500 sudah dikasih. Mudah-mudahan 15.000 nya serem rendang, tetehnya, mau nasi padang, mau warit lah yang budak kurang. Ya, parah budak. Ini cerdas, ame bergizi. Kang Acik dia Kang Dadang tong kawin dia di Prabowo ya susu gratis. Kamu bisa apa lagi udah? Wanita misalnya wanita izakat, ngeluar ke zakat. Langsung ya, kata dia merasa tadi itu loh. Marah. Marah. Stop dulu, marah. Sekali-kali. Pikir inget. Tenggerobak. Ya dong, saya ikan. Udah ngesare, gue nyanggut tante itu. Sini, saya ingat. Kalau ini kan suka nih, tadi. Udah, tapi nya. Lamun langkung di genet kintal 10 kilo. Genet kental dari peratus 10 kilo, genet kental 10 kilo, RT wajib datang. Kamu lamun tanina tada hujan, masa deh usung hujan hukum, pada kemungan lo itu jauhnya. Kamu dicawal kurang, kamu lemah 5%. Kamu sih dicawal aku hujan, kakak bisa nanti lamun hujan, lalu hujan mah. Tetani, katanya 10%. Sesti namanya, tina total hasil panen. Katanya lalu panennya langkung di binat kental 10 kilo. Jadi satuan, keluarkan sakintal. Ya, gede-gede kuih. Nah, gede kemana lu mau lancari? 10% tidak ada hujan. Tapi catatan lalu langkung di binat kental 10 kilo, 5 wasa. Maka seharapun di bawah 6 kental 10 kilo itu tidak wajib zakat. So Rasulullah fima duna homsi awsakin balaisa alaihi zakat. Anu berat hasil panena, total hasil panena kirang ke 5 wasak, kirang ke genet kintal 10 kilo terwajib zakat. Ada di akal dan tahan dan hujannya kukuri dan jangan laporan kamu aku turun. Wa ita izakat wal haji ibadah haji. Nah itu Ustaz haji lah haji ya hadis tadi dina kitabul iman mah wal haji ibadah haji wa sholmi romadhon. Nah, kita anu tanah hujan tapi ngadalemen benteng sami benteng pratile entong kan jadi tadinya di berapa kan di pratile tetapi apa yang pratile benteng benteng sami lamun langkung sering mewasak alias kerukin kalau 10 kilo aku lagi kan 10% ubah pilih cepat aku jalan ini sebab sosin kan ayah hujan gak anggar nyedot sosial itu kena baru kami jadi cekot itu bolong udah kena kena lagi tapi ini cekot ada 5% saya tanya kamu laku kira cuma itu tahunan ya nah, kena tahunan 2 ton berarti gua kintal 10 kan berarti 1 ton itu terlalu ngaji dirinya gede itu Jakarta nyanyi itu dengan Allah misi Allah orang mau ukur melak bibit mesai mupuk merasa segala nanti urang anu nungguhkeun Gusti Allah nu ngamanan Gusti Allah nu ngabuahkeun Gusti Allah hiji waktu mah pare teh diguk loba terus eta buahan ka kagabungna hiji waktu sore mah sae disemprot ka kagari nah ada hiji anu nungguhkeun urang mah ukur merak nyarane teh sih sih jadi dapat obat teh
Dan Gusti Allah obatnya cuma perantara tarekah supaya syariat. Nah, hakikatna mah Gusti Allah lamun damang mun gering biasa damang ku obat mulai lumahot lantaran gering. Gering ya. Lamun disebut penyakit damang na ku obat mulai lumahot lantaran gering mau tak obatnya damang. Jadi obatnya tak mau. Nah, Gusti Allah tidak damang. Mata ku gaduh damangnya itu. Dokter mau panjalan ya, dokter mau panjalan yang sereat, so Pak RT mulas sereat. Hakikat kamu kan, so dokter teh kami sudah berusaha. Mau teh, sama dokter di sini kasih teh. Mohon maaf ya, ibu keluarganya ya. Kami sudah berusaha. Nah, dirinya kakarek, betul, walaupun kata tanya, berusaha bagaimana dok? Berusaha itu, kaya kata tanya, oh ya, yuk. Dokter kami sudah berusaha, mau teh. Kami sudah usahakan dengan maksimal. Ya, silakan teh. Jadi, mana mau? Cukup ada, tapi sembuh. Mana dokter kita patut? Nah, jadi. Si Ami kan. Ami sudah rajis. Nanti itu hati bohong dia gitu. Rahim wasawi Ramadan, sarang saum Ramadan. Jadi sahadat, ngadepin sholat, nunaikin zakat, ibadah haji, sekali mana saum Ramadan. Kalau naon fungsi saum Ramadan, junatun anisai'at benteng tina kemaksiatan. Lanjut, hadis kedua. An Abi Hurairah ta hadis katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu mugi Allah mengkaribkan ridhoan ka anjeunna Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mantena ada bu al imanu iman teh bitun wasittuna syubatan kabagi kana 60 cabang wal hayau sarta rasa erat teh syubbatun minal iman mangrupikeun cabang tina kaimanan. Naon maksudnya? Hadis riwayat Muslim ngajelaskeunna teh. Lamun Allah hoyong ngancurkeun ngajadikeun hiji umat di hiji negara hancur cukup we ku jama-jama nu neraka dicabut ka erat. Ini kita hartosnya. Jadi lamun set baheula korupsi teh sok dihanapeun meja. Kadieunakeun leungit saerahna korupsi leungit meja. Bok leungit saerahna kami da meja na digugu ka imah. Jadi daya ka era yang terang-terangan. Bawa aja lagi bener. Saya sana. Sok ayeuna nya geus gugu geak masa jabatan da. Oh, kaera. Di atas si rumah maut gitu. Padahal disebut jabatan teh jabatan anak ukur 5 tahun mentange paling 2 periode 10 tahun mereka mau 8 tahun nanya berarti 18 tahun 2 periode teh gitu inget ya surat hisabna lu panjang mah enggak deh. Bener, cuman nanti presiden bisa disana lainnya presiden RT. Oke, amal itu. Tarak, tetap korupsi dan awan kau kenana. Stempol. Kudinya aneh apa nih? Alahkan. Maka kredi maklum. Anton mah mikir ngaji, mau orang mereka ngaji cenah sami-sami melayani publik. Pahala na gede pisan. Tapi hasil pendosana bae duit. Pahala na gede. Jadi ente bisa khidmat ke masyarakat loba saya ngumpul ka keluarga. Lamun amanah bakal pinuji, tapi lamun khianat bakal gimana? Maka tunggal go jabatan. So, di bupati kan ayo nama pemerintah ke surat barat ya. Atas barat ya. KDS sarang Ali Sakit
terus Sahrul San Gunawan. San Gun Gun. Tak Anton ada yang sahwe ada yang Akbar. Maka sepe oke buka tadi dia gitu. Wis kare gunggane dia memang. Jadi Rasulullah teh ketika ingin menghancurkan satu negara, satu kaum, maka gampang para elit politiknya dihilangkan rasa malunya. Elit politik daerah korupsi, geus nemerakeun diri, haus kekuasaan, geus ditembong-tembong, kamu bodo rakyat geus asa beraka. Ya. Hancur. Hancur. Malahan mah Rasulullah sering nyebutkeun wal haya'u bid akun minal iman. Nulis sebab era teh syubhatun minal iman, syubhat bagian cabang tina keimanan. Jadi cina nama keur ngukur iman hiji jalma tempo we era na sering kumaha kitu. Kuah kaeran teh. Maka abdi mah dikabuhkeun ieu. Lamun anu mabok nyebut teh abdi mah resep. Terminal yang mabok nyerumput nih, itu di minggu di langkah ngeletik misalnya apa lagi nari kita sudah benar orangnya nyerumput nari nung kami nung uji nanti benar nah aku gak kena kain uji waktu pasti ada kita nyerumput di warung atau nyerumput di mana nari nyerumput di tempat nung kue atau di rumbuni nari nung kami nung uji nah ini cuma aku gak kena kain tapi lo bisa kreyang-kreyang temen-temen di nalo anjing ayo tengah gua botol di anjing kontrol anjing haa di seribu di seribu lama-lama di sombong ku kandora kanan terus seribu kolon tongkol aing tinggali ku sararea rekeo ngar haa di seribu tak ada yang tarik kanan ayo nyerumput berang ribat terus sekuntannya ayo sekuntan sana ayo kaya sekuntan sih. Ayah 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 aku, ayah hukurannya yuk, kurang ke masih kena ikut, kayak Ustaz Dariwati ikut kutu-kutu nya ya, ini sangat rencana ya suara-suara alhamdulillah, ini enam rakus lagi tuh, jadi yuk, untuk pengen besoknya tuh, jangan ibu minum kena, ngomong-ngomong kan ya enggak ada siapa, ya aku Ustaz Dinya oke, kurang mengadu-adu, ngukul, mudah-mudahan ini waktu sih, kurang amin. Langsung kayak gitu, asli banget. Berarti lu ternyata isin, nanti larang mulut, nanti rok-porok, disambut isin berarti. Ayah ternyata isin berarti ayah kena iman. Tapi lah, manusia disipu-ipui, tak. Beda aja namanya. Kan sekarang ramah. Kita ini, disipu-ipui, gini kalau jualan kok, iya, perangkat desa. Sampai rambut. Ah, kalau sekali pada Agustusan kalau dia berapa gue. Kui-kui. Makanya gajian, 3 bulan sekali di rapel. Soal-soal karena hari itu pakai nyawet. Di gunggung juga ini. Itu sama sih sih kalau kemarin kali bang awas ya teh ribu awas ya kalau desa ini kalau jadi kamu mengukur iman di dalam cekap kulit terakhir teh buka kayak apa lawan buka kena kayak berarti buka kena iman ada potensi kemungkinan untuk sadar. Agama bangga dengan kedurhakaannya, bangga dengan pelanggarannya, kata-kata jelma bisa salah.
tapi kan orang itu ayari dari bantuan terbiasa ibu campur dari keluarga nanti itu oke sekarang waktu itu mudah-mudahan si Anu si Sadar si Anu saya kurang ngumpul kan terlalu ngumpul dari keluarga ya kalau menjelam ah hilup dengan seorang kan ah ada lima awak kuring-kuring baik ngebelak kuring itu satu kayak gitu satu kayak udah aku mau ngumpat-ngumpat ya mencet kayak nah bela diri orang yang ditempat pernah cok nah bela diri Bela diri, aku bela diri, minimal ke keluarga, ke anak, ke kewajikan, ke umat. Lalu ke umat, aku keluarga, ke keluarga, aku ke anak, ubur, ke anak, aku ke kewajikan, ubur, gitu. Lalu kurang penting diri, ini disorangan, kemikiran umat, kemikiran keluarga, kemikiran sesaat. Aduh hirup sabdiun we dah lahir ke sorangan mau ke bakal sorangan aduh mah mata abdi we nyampe ke sorangan maka Rasulullah teh khairun nas anfa'uhum linnas panghadirna jama nu manfaat keur batur kade nu manfaat keur batur sanes ngamanfaat keur batur supaya calik dina pisan nya teu manfaatna pada mau sahwat teh aya tilu sahwat teh aya sahwatul farji sahwatul farji teh sahwat eta husmin sijani husmin eta atuh tapai di mulai kurang cengkrang siga tamang teh kan deutik ceking siga panting siga cacing tapi kalau siga penting gojoh misalkan tapi kepala kali itu. Nah, sahwatul badni. Ayat ini bukan dua, sahwatul badni. Ini sahwat ketuangan. Kita habis gaji gede, tanah lega, imah gede, mobil di motor, pabalatak, dahar cukup, tabungan numpuk. Gak sesibuk. Badni. Maka Rasulullah teh alhaqumut takatsur. Mau pohok kena akhirat mana? Kalau balua harta, sebuah lomba, lomba mau kudu. Kalau balua berlomba, katakan surteh. Ya, udah nak harta surtu melomba kawil. Tapi kemana di bolan tanah, barang boleh di tanah kita. Tak kalah sama ada. Tapi di sebarah sahwatul pagi di sebarah ada ya udah nak ya perlu kenanya. Kasih ketangguh kete kelabak di kelabak di kaya kata. Kaya perlu, kaya udah nak ya kalau. Sahwatul batni daya warna ayah eureuna ayah sahwatul jad tetapi lu sahwatul jad sahwat kekuasaan hiji waktu parji dikorbankan harta dikorbankan keluarga teh dikorbankan kabeh nu penting abdi carik dirinya ya kehormatan agama harta tanaga dikeprakeun kabeh nu penting teh sacarik dikorsi eta. Nah, ada sebutan sahwat ujah, eka paling bahaya. Ini selera sahwat kekuasaan mengangkat dan yang kekuk dengan kekuasaan. Ada di dalam dunia. Hanya mereka musnah. Mata perlu gitu. Yang nota dewan, misalnya. Anggota dewan, sudah aku mana. Kurang aku bisa muji. Hebatnya si Bapak Anu nasihan 100. Aku habis, aku gak apa-apa lewat nasihan 100. Ani hayong. Lah ibu dah sahkan anda daftar di anggota dewan, listrik gratis, bensin gratis, gaji pupuk tiap bulan, tunjangan di CCTV, uang siput, uang sunul, uang poker, uang gegel, ayo teteh, cipam atos, rencana abdi, ke apa tempat dia baca, tapi belum station, DPRD Kabupaten Bandung, saya susah terus, beda di kelas ini, lebih anak di Kabupaten Bandung. Karet gate di nomor si bayar rampak di tinggal ini teh. Ini amplop di muka tuh sih 25 juta dia tante. Dia terus teh atas nanti atas jempe. Jempe ubo ya mah. Yang baru mau ada protes 25 juta sekuat rapat sedang. Jadi nama dia kita. Yang menang dia sebulannya seorang yang menang 500. Setelah itu tidak orang-orang bensin, atos, gratis, listrik, gratis tunjangan rumah tangga, ayat tunjangan kesehatan, kali ini ke dokter, gratis kamu itu mikirkan orang-orang, dari segala kabupaten, ayat kapulsa-pulsa, serkuatan, bisa kamu beri nama, ada beri mikirkan orang-orang dasar reses, buat reses tapi saya yang bilang 100,
Bang. Apa yang lain? Sudah. Dari kali nawaran bade di partai badal pusat disimpan di nomor hiji. Umat seueur mau kampanye urang marak seueur. Sok mana? Dijamin ku abdi kaos segala bendera ti abdi. Bari go ti abdi rancari ke urusan mah. Oke, presentasi. Dina hasil perbulan kayaknya sebarang bade mah. Cerita yang belum ngarang ini, menggerakkan itu. Sebab di gaji kita tidak atas waktu apa. Tidak STNK, tidak pajak bumi bangunan. Segera nukesana, nukesan bapak, tidak hanya itu itu. Lu gak suka apa belum jadi itu. Maka, di kayaknya korupsi mah anggar, gue nanggar, itu mau jirwe. Itu mau jirwe. Jadi hati-hati itu mau jirwe. Jadi sebab harta di jabatan lu, dia cari laut. Sok, lawan haus, lu cari laut. Kering, haus, begini ini begini haus. Jabatan yang kata begini ini begini haus. Tapi seusah impakan, boleh sih pengusaha. Sepengah nanti ada di usaha dengan penghasilan perubahan impakan. Tapi lu terus punya sekunci kiri. Tidak bersih, tidak hancur. Pembalang itu maslahat. Kurang ibadah, impak, kurang untuk maslahat. Cuma mau cikai nyisir baju, kunci kiri, dan bersih, hancur. Ini barang-barang halal yang 1.000, 5.000, 2.000 kan halal ketuan besar ya. Terus ah, bisa manjang karena politik. Nyek. Anak-anak yang salah saja nyek. Kayaknya tiap malam Jumat ya deh partai. Tiap malam Jumat. Eh, gak kan misalnya orang hari mau beli mobil di sini. Nah, itu suap-suap aja di RW itu ingos. Kita jabatan lagi jadi minimal tuh kalah hancur. Saya mata pesan deh, mas. Saya bab juri kan. Tahu. Penjuru. Kamu buat lagi ya atas ngawas itu nya sudah bisa penjuru. Upami makhluk jin pengitanya maksiat nama gitu. Ngadirin jantan makhluk itu nya bawa jantan jami atau bisa toh. Eta teh real jadi cepetos real gitu nya. Bapak, Bapak, dibayangkan juga tapi kan jin lagi dah beli semakin beli semua bakal ada jin ayam namanya genre kelompok jenis anu terkuat genre terkuat maksudnya etama itu mau ilayomi yum asun beli kiamat janji janji Allah teh sok disepakati yang ayah jenis jin iblis iblis itu jenis jin ya. Pasal jadu illa iblis wakana minal jin sujud sarayana malaikat kajabat iblis wakana minal jin eta iblis teh golongan jin tayatama tos yandi muamawat tetama illa yaumiyum asun dugika hari kebangkitan juga kian jin-jin selain itu serta jin di ulama ecek-ecek lu tanya saya sayang di ulang tukang bali rukun sangnya tukang tinggal ecek, ecek, ecek. Kapungkur, tadi Sulaiman. Bari kasupingan Bilqis. Bilqis teh ratu, tapi golongan jin. Nita tafsir surah Al-Baqarah yang tertentu. Dikumpul perintah. Sarena jin, kumpul gun, giri umpun, rapat, rapat paripurna. Mariung jin. Pimpin ku Sulaiman, sebagai presiden harita. Lantosan burung hun-hun. Bun-bun hutan menerima intel. Orang di polis di TNI menerima intel. Bun-bun TNI dan begitu pasien berita. Bun-bun kemana? Cik Sulaiman teh. Jangan hadir, Pak Lupa. Saya tak panggil bun-bun. Lama bun-bun teh hadir wae, datang ada lagi ikut saya. Cik Sulaiman budget. Bun-bun teh. Kulunyum teh bun-bun masih ada kabar. Yang hanya hiji kerajaan pada keraton. Yang dipimpin ku hiji ratu jin namina Balakis.
kata Balkis teh tos nampi berita yang ada raja hiji deui namina Sulaiman, Nabi Sulaiman. Kata Balkis teh jeung mimpi jadi Balkis teh jeung tiba-tiba ka dieu teh saran pasukanana aya masukan Sulaiman. Kumaha cik kira-kira masihan kejutan ka Balkis. Cok iyo. Aya jin anu ngacung kumaha cenah ka duka Sulaiman upami ka kon Balkis rapi. Amin Bilqis suruh nyuteh Solomon, nah kalau pernah pindah gitu Raja Jin aneh gitu, nah Sulaiman bisa pindah ke Suruh Sulaiman jadi di antara liungan il, sahabu bisa pindah ke Karaton Bilqis, nah cuman Ifrit, golongan Jin Ifrit, cek Ifrit teh ini sahabu rupilaika qabla antaku babi makhomi Abli sumpah abli di alitun Karaton Bilqis itu gampang Sakuma lila na Sajak-sajak salirah sempat yang bang salikan Karaton ini Dagang lagi gara poe ini dia Yeah.